Oma ada di hadapan kami dengan segala kerinduan Oma Tuhan di masa usia lanjutnya saat ini. Oma mengalami sakit, tapi kami percaya apapun yang Tuhan taruh bagi hidup Oma di usia lanjutnya seperti ini, Bapak. Ya. Oma percaya bahwa ini adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan kami, Yayasan Kemanusiaan Putra Putri Sulawesi Tati, Yayasan Kemanusiaan Putra Putri Sulawesi Utara tanggal 28 Oktober 2023 kembali mengunjungi dua keluarga yang tinggal di Binangun, Manado. Kedua keluarga ini sangat susah kehidupan mereka, tinggal di sepetak bidang ya, di kebun pinjam lahan orang. Kami sudah menjadikan mereka catatan untuk mendapatkan bantuan rutin YKPPSU ini, Bapak. Ibunya lagi pergi ke ibadah, demikian juga yang rumah yang satu. Jadi akhirnya kami menitipkan bantuan itu ke Bapak. Semoga Bapak baik-baik saja, juga keluarga kami turut prihatin ya, Pak ya. Semoga teman-teman yang menonton ini juga menaruh kepedulian bagi mereka. Itu aja sih yang ingin kami sampaikan daripada gerakan YKPPSU, agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Ya, demikian dari kami. Tuhan memberkati semua. Jangan lupa Utara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang merayakan. God bless us. Ini tanggal 29 Maret 2023, kami tim YKPPSU menuju Bitung karena ada informasi opa oma yang tinggal sendirian ini lagi sakit. Kunjungan YKPPSU dari informasi semalam terlaksana. Oma sedang terbaring sakit karena jatuh, oleh karena usia sudah tua dan mungkin kurang darah gitu ya. Bersama Sheila dan teman-teman kami datang berkunjung. Opa dan Oma hanya tinggal sendiri. Kebetulan